komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak dalam menjalankan dan menakodai lembaga penyiaran publik lokal LPPL Siak TV dan LPPL RPK Siak membuahkan penghargaan yang diberikan kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sia Romi Lesmana Dermawan APMSI sebagai Kepala Dinas Kominfo Peduli LPPL pada gelaran LPPL Award ketiga tahun 2023 yang diserahkan langsung oleh Ketua Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia Dr. Andes Helen di Sukabumi, Jawa Barat. Penghargaan lainnya diraih oleh LPPL Sia Televisi yang diganjar dengan dua penghargaan. Juara dua program siaran acara Televisi LPPL Terbaik Indonesia sebagai apresiasi telah menyajikan program acara yang berkualitas, edukatif, dan informatif. Penghargaan terakhir diberikan kepada Ekin Novemirata sebagai juara dua penyiar berita LPPL Televisi Terbaik. Prestasi yang telah diraih oleh satu-satunya lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Sia ini bukan semata-mata didapat begitu saja. Tapi buah dari komitmen dan kerja keras pelaku penyiaran yang terus berupaya menyajikan program acara berkualitas dan dapat diterima dengan baik oleh pemirsanya dan bersaing dengan penyelenggara LPPL lain di Indonesia yang berasal dari berbagai kabupaten kota tersebar di setiap provinsi di tanah air. Eki dan Ejol Sukabumi untuk Siak Televisi.